semua orang ketika mencintai sebuah bidang itu ingin berada di level teratas. Coba tanya seluruh pesepak bola apa cita-cita mereka. Kalau klub main Liga Champion, kalau masalah negara main di Piala Dunia itu. Kenapa? Karena disitulah pemain terbaik berada. Coba tanya pembalap go-kart apa cita-cita tertinggi Anda. Cita-cita tertinggi dia main di F1. Orang tuh pengen berada di level tertinggi di bidangnya. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di, jadikanlah berdakwah kepada Rabbmu itu puncak dari ambisi dan cita-citamu dan amalanmu tertinggi. Di bidang inilah manusia-manusia terbaik itu berjuang, berkompetisi secara sehat. Manusia-manusia terbaik itu siapa sih, Adin? Para nabi dan rasul, lalu para ulama. Apapun keahlian mereka yang lain, tapi semua punya persamaan, hadirin. Para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi raja dan penguasa, ada yang gak jadi apa-apa. Ada yang tumbuh di istana seperti Nabi Musa, ada yang tidak. Tapi semua sama, mereka berada di dunia dakwah. Nah, masa iya orang beriman gak punya semangat untuk itu? Tapi aku tuh gak bisa bicara. Yang suruh jadi khotib Jumat siapa? Kan gak harus jadi khotib Jumat, tapi jadi bagian dalam dakwah. Maka jadikanlah dakwah itu puncak dari cita-cita Anda.